أمديه بكاه الم اسلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد Mubarak ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Kama barakta ta'ala ala Ibrahim Innaka hamidun majid Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian bersolawat kepada Sauri taula dan kita semua Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah di pagi ini, atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta taufik yang telah diberikan kepada kita semua, berupa kemudahan untuk melangkahkan kaki menuju Baitullah dalam rangka tolabul ilmi. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat tentunya. Hadirin ikhwatifillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan Kitabus Solah Kitab Bab Sifatis Salah Kitab Solat Bab Sifat Solat yang dibawakan oleh Al Hafiz Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram Hari ini di pagi ini bidillah taala tema yang diangkat adalah kadar bacaan seputar sholat kadar ukuran bacaan seputar atau di dalam sholat ada dua hadis yang insya Allah ta'ala kita akan sama-sama kaji di pagi ini bisa nanti dilihat di halaman 141 dengan nomor urut dari buku panduan 287 dan 288 Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. قال المصنف عن أبي سعيد الخدري داري صحابة يمولي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال يوم نتركا كنا نحزم كيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر Dahulu kami mengukur salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat zuhur dan asar. Fahazarna qiyamahu fi raq'ataini al-ulayain min adh al qadara alif lam tangzilul kitabi la raiba fihi mirbil alamin yakni Quran surah sajdah ayat Quran surah as sajdah maka kami telah mendapati kadar ukuran dari berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kami mendapati kadar ukuran dari berdi, berdirinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dua rakaat pertama di dua rakaat pertama yakni zuhur dan asar min -zuhri, apa? dari salat zuhur qadara alif lam tangzilu kadar bacaan Quran surah As-Sajdah Kadar bacaan Quran Surah As-Sajdah Kurang lebih sekitar 30 ayat Wafil ukhroyain dan di dua rakaat terakhir, yakni sholat zuhur, dan di dua rakaat yang lain di sholat zuhur kodoron nisfi min kadar ukurannya setengah daripada dua rakaat di awal jika dihitung dari sisi jumlah ayat 30 maka dua rakaat terakhir kurang lebih sekitar 15 ayat itu kadarnya setengah lama dari dua rakaat pertama. Wafil ulayain asri, sedangkan dua rakaat pertama dari sholat asar. Ala zuhri, sama seperti lamanya atau kadar dua rakaat akhir dari sholat zuhur. dua rakaat pertama dari sholat asar kadarnya sama seperti kadar dua rakaat terakhir dari sholat zuhur yakni 15 ayat kurang lebih takarannya wal ala nisfi min dan dua rakaat sisanya berarti rakaat ketiga dan keempat dari sholat asar maka lama kadar lamanya berdiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah setengah daripada itu, kurang lebih sekitar tujuh ayatan. Kalau dijadikan sebagai tolak ukurnya adalah Quran surah as sajdah <tuh> Ruwahu Muslimun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya ulangi. Hadis pertama dari sahabat yang mulia Abu Said Al-Khudri. Beliau menuturkan bahwa kami dahulu menghitung kadar lamanya berdiri Rasul Shallallahu alaihi wasallam di salat Zuhur dan Asar. Maka kami mendapati kadar lamanya berdiri beliau Shallallahu alaihi wasallam di dua rokaat dari sholat zuhur yakni rakaat pertama dan rakaat kedua dari sholat zuhur kadarnya tuntas bacaan Quran surah as-sajidah kurang lebih sekitar 30 ayatan sedangkan di dua rakaat di dua rakaat sisa terakhir dari sholat zuhur Kodoron nisfi min setengah dari kadar dua rakaat pertama dan kedua. Jadi rakaat ketiga dan keempat setengah dari rakaat pertama dan kedua. Ini di sholat zuhur. Adapun di sholat asar dua rakaat pertama, yakni rakaat pertama dan kedua, kadarnya lamanya berdiri. Ya seperti sama seperti dua rakaat terakhir di sholat zuhur kalau di kada dihitung dari sisi jumlah ayat kurang lebih sekitar 15 ayat lamanya <tuh> dari surah as-sajdah sedangkan sisanya yakni rakaat ketiga dan keempat dari sholat asar setengah daripada dua rakaat pertama di kurang lebih sekitar tujuh ayat dari Quran Surah As-Sajdah. Wallahu ta'ala ala wa alam hadis ini diwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirun <tuh> <tuh> kita masuk hadis yang kedua. Karena masih sama berbicara seputar kadar bacaan di dalam sholat. Wa'an Sulaiman ibn wa Yasarin rahimahullah. Dari Sulaiman bin Yasar rahimahullah seorang tabi'in qala beliau menuturkan kana fulanun yutilul ulayain min az-zuhri sungguh si fulan telah memanjangkan dua rakaat pertama dari salat zuhur yuridu bihi amiran kana al-Madinah yang beliau maksudkan adalah amir gubernur di Madinah seorang pemimpin di kota Madinah sebagaimana di riwayat Imam Ahmad sebagaimana nanti bi ya taala kita sampaikan pula ya Selanjutnya. Wa yukhaffifu al-asra. Dan si fulan tadi meringankan salat asar. Wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassali. Dia membaca di salat maghrib qisaril mufassal. Mufassal. Ayat-ayat pendek Kisor itu pendek. Nanti kita akan mengetahui bahwa kadar bacaan di dalam sholat itu ada tiga, ada kisorul mufassal. Ya, mufassal itu terpisah. Mufassal ini, ya, yang dimaksud ada suwarun mufassal, surat-surat yang memang terpisah-pisah, dipisahkan dengan apa? Bismillah. Kisarul Mufassal. Wa fil Isya dan di dalam salat Isya Biwasatihi, biwasatihi di salat Isya dengan wasatul wasatul mufassal istilahnya. Pertengahan wafis subhi dan salat subuh dengan tiwal bi tiwalihi tiwal mufassal jadi kadar bacaan dalam salat itu ada tiga ada kisorul mufassal hmm. ada kisorul mufassal ada wasatul mufassal Pertengahan berarti Kemudian ada Tiwalul Mufassal Nah dari apa? Dari uh, Al-Mufassal ini suarul Mufassal Surat-surat Yang terpisah Dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka dari setiap surat dikatakan di sini yabda'u min surati dari Quran surah qaf sampai surah annas dari Quran surah qaf sampai Quran surah annas surah qaf ini juz keberapa? Surat Qaf juz ke berapa? 27? Hmm? 26. 26. Berarti mufassal surat-surat yang terpisah atau dipisah dengan eh, apa bacaan atau surat-surat yang biasa dibaca di dalam salat itu dimulai dari Quran surah sampai Quran Surah An-Nas. Nah, kapan penempatannya? Kapan penempatan kisorul mufassal? Kapan penempatan wasatul mufassal? Pertengahan. Kisor berarti pendek, surat-surat pendek berarti. Wasatul mufassal pertengahan. Kemudian ada tiwalul mufassal, ada yang panjang. Sumian mufassal adapun kenapa disebut dengan mufassal likas roti baina suwarihi bil disebut dengan mufassal karena saking banyaknya pemisah fasil pemisah antara surat dengan surat pemisah antara surat dengan surat itu adalah bismillah karena saking banyaknya maka disebut dengan suar al-mufassol atau surat-surat mufassol yang dipisah. Yang dimaksud adalah dipisah dengan bacaan basmalah. alas sohi di atas pendapat yang lebih sohi. Kemudian kita masuk tiwalul mufassol. Ya. Tiwalul mufassol surat-surat yang dipisah dengan bismillah tapi sedikit lebih panjang dari mana dari Quran surah Qaf sampai Quran surah Abasa <tuh> sampai Quran surah apa Abasa berarti sampai juz 30 Abasa wa ta'wallah itu berarti anjuran dibacakan di tempat yang memang seharusnya dibaca panjang. Kapan utamanya adalah di sholat subuh, kalau di pembahasan sekarang. Kemudian, dan pertengahan dari itu adalah dari Abasa berarti setelah Abasa apa at-Takwir ya dari surah at-Takwir sampai Quran surah Ad-Duha ini diletakkan di pertengahan disebutnya wasatul mufassal kapan berarti kalau tadi ayat disebutkan penempatannya di salat isya Nah ini penting, terutama para imam. Ya, semua dari kita adalah imam sejatinya. Ya, terutama imam yang sebagai pengampu sholat berjamaah, maka wajib baginya mengetahui dan memahami kadar bacaan ayat surat sesuai dengan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun wakisaruhu, adapun surat-surat pendek kisor, kisorul mufassal minha yakni dari Quran surah duha berarti dari Quran surah duha setelah duha berarti alam nasroh, ya dari alam nasroh sampai akhir mushaf yakni surah an -nas ini kapan dibacanya? Nih. Jika di akhir dari tadi Sulaiman bin Yasar dibacakan di sholat apa? Maghrib diantaranya. Kisoril mufassol. Tuh. al <tuh> mutawwal. <tuh> Kebalikan daripada mufassol adalah mutawwal yakni dari Quran surah dari awal dari pertama berarti dari Quran surah Al-Baqarah berarti sampai Quran surah Al-Hujurat itu disebut dengan mutawwal suarul mutawwal mutawwal ini penting untuk diketahui jadi bacaan dalam Al-Qur'an bacaan dalam sholat itu secara umum terbagi menjadi dua ya. ada mufassol, ada mutawwal mufassol terbagi menjadi tiga tiwalul mufassol panjang namun apa mufassol fasil ada pemisah, ada jeda jedanya yaitu dengan bismillahirrahmanirrahim pemisah antara surat dengan surat dari Quran surat apa? Dari Quran surah Qaf sampai surah Abasa. Itu disebutnya tiwal Mufassol Nah ini sangat dianjurkan dibacakan terutama di sholat subuh. Yang kedua wasatul Mufassol Pertengahan. Pertengahan surat. Namun ada jeda dengan bismillah. Disunnahkan dianjurkan dibaca terutama di sholat Isya. Antara Quran Surah at taqwir sampai Quran Surah apa? Ad-Duha. Ya. Kemudian ada Kisarul Mufassal. Pendek. Berjeda. Maksudnya dipisah dengan Bismillah antara surat dengan surat. Yaitu setelah Surah Ad-Duha. Surah uh, Al-Insyirah, Al-Syarhu, alam nasrah berarti sampai penghujung atau akhir daripada Al-Quran surah An-Nas nah ini dianjurkan dibaca terutama di sholat apa maghrib ada pun yang kedua disebutnya mutawal nah, mutawal dari Quran surah Al-Baqarah berarti mutawal kalau dialih bahasakan ke bahasa kita adalah panjang berarti surah Al-Baqarah sampai surah Al-Hujurat. Nah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kemudian kita akan melanjutkan kembali. <coughs> Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ma salaitu salaitu wa ra'a ahadin ashbaha salatan bi rasulillah min hadha. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya tidak pernah sholat di belakang siapapun semirip dengan sholat Rasulullah SAW min hada. kecuali daripada orang ini atau siapa tadi Amir tadi pemimpin daripada kota Madinah sebagaimana tadi apa yang dituturkan oleh Sulaiman bin Yasar Akhrajahun Nasa'i bi isnadin sahih hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Saya ulangi, hadis yang kedua saya ulangi dari Sulaiman bin Yasar rahimahullah beliau menuturkan si fulan karena yutilul ulayain minaz zuhri si yang beliau maksudkan adalah amir seorang pemimpin dari kota Madinah sebagaimana di diwayat Imam Ahmad di mana beliau memanjangkan dua rakaat pertama dari sholat zuhur, kemudian meringankan sholat asar. Dan beliau membaca di sholat maghrib itu dengan kisorul mufassal tadi. Kisor al -mufassol. Di ayat-ayat yang pendek, berjeda. Disebutnya kisorul mufassal. Surat-surat pendek berjeda dari Quran surah as sarhu setelah surah Ad-Duha sampai akhir daripada Al-Qur'an surah An-Nas. Itu dibaca di salat Maghrib. Adapun di salat Isya, beliau membaca dengan Wasatul Mufassal. Wasat pertengahan berjeda. Surat pertengahan berjeda dari Quran surah At-Takwir sampai Quran surah Ad-Duha. Ini dibaca di Sholat apa? Wa fis subhi adapun di waktu subuh atau di salat subuh bi tiwalihi. Itu tiwalul mufassal. Panjang surat-surat panjang berjeda. Surat-surat panjang berjeda. Dari Quran surah Qaf sampai Quran surat apa? Habasah. Ini sebuah tuntutan terutama bagi kita sejatinya. Ya, sebuah tuntutan. Untuk apa? Ya, menambah motivasi untuk terus menambah hafalan. Nah. nah, insya Allah ta'ala kita akan masuk rincian. solat per sholat, ta'ala setelah ini ada paparan apa yang biasa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca di setiap kali sholatnya di sholat maghrib beliau biasa baca surat apa apakah ini menjadi apa mutlak mutlak umpamanya di sholat maghrib dengan membaca apa kisorul surat-surat pendek berjeda atau justru beliau kadang membaca dengan panjang dan justru nanti bila Taala penulis rahimahullah Taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang di suatu masa, suatu waktu di sholat maghrib sebagai contoh beliau dengan sengaja baca lebih bukan kisorong fasol bahkan tiwal sekalipun mutawal bahkan kadang beliau baca surah apa atur dan juga beliau baca surah al araf sebagaimana nanti bidadari Taala akan datang pembahasannya. Baik, <tie manufacture> nah, kata Abu Hurairah ta'ala saya tidak pernah sholat di belakang siapapun semirip sholat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada orang ini. Yang beliau maksudkan adalah imam tadi di Madinah. Nah. nah kita masuk fikih hadis. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri hadis pertama merupakan dalil disyariatkannya tatwilul qiraati fil bil ulayain min dalil syariat memanjangkan bacaan memanjangkan bacaan di dua rakaat pertama dari salat zuhur hadis awi sa'id al-khudri merupakan dalil disyariatkannya memanjangkan bacaan dua rakaat pertama dari sholat zuhur. Wa ala istihbab at-takhfifi fil 'asri dan demikian pula anjuran meringkan, meringankan bacaan di sholat asar. Demikian pula anjuran meringankan bacaan di sholat asar. Wadhalika biantakuna yaitu dengan menjadikan bacaan Sholat asar tersebut setengah dari bacaan dari sholat zuhur. Ada di hadis Abu Sa'id Abu Sa'id juga karena ya krofi beliau s.a.w. wasallam sholat atau membaca di sholat zuhur di dua rakaat pertama fikul di rokaatin kodros ayat dengan kadar 30 ayat. ...wafil dan di dua sisanya yakni salat e, rakaat ketiga dan keempat dari salat zuhur qadara khamsi asyrata ayat. Kadarnya kurang lebih sekitar 15 ayat. Ini memang ada paparan secara rincinya. Au fuzalika atau beliau mengatakan setengah daripada itu. Adapun di salat asar rokaat pertamanya fikulli khomsi ayat di setiap rokaat dari dua rokaat pertama dan kedua kadarnya sama di sini ditegaskan berapa kadarnya kurang lebih sekitar 15 ayat sedangkan sisanya berarti rokat ketiga dan keempat dari surah dari sholat asar ini kodoronis fiza setengah daripada itu kurang lebih sekitar tujuh ayatan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai paparan rincian daripada hadis di atas. <tuh> Wahir hadis menunjukkan bahwa rokaat pertama dan rokaat kedua menunjukkan sama. Ini kalau hadis ini. Namun dan kalau wahirnya seakan-akan memang menyelisih hadis lain, diantaranya hadis Abu Qatadah yang menegaskan bahwa justru rokaat pertama itu lebih lama daripada rokaat kedua. Kalau yang hadis yang sedang kita kaji seakan-akan kadarnya itu sama. Rokaat pertama dengan rokaat kedua itu tadi kurang lebih sekitar berapa? 30 ayat. <tuh> Di yang lain, karena ya min Beliau shallallahu alaihi wasallam, Nabi wasallam, memanjangkan rokaat pertama di salat zuhur dan memendekkan di di rokaat yang keduanya. Maka para ulama di sini e, khilaf, ikhtilaf, ada perselisihan, perbedaan pendapat, sisi pandang yang berbeda. Ya, dari dua hadis ini ada yang eh, apa mansalah kamas lakat tarjih. ada yang mengambil metode tarjih. tarji merojihkan menguatkan mana sih yang lebih kuat antara dua hadis ini hadis yang sedang kita kaji seakan-akan menunjukkan rokat pertama rokat kedua ini sama sedangkan di hadis yang lain seperti tadi disampaikan hadis Abu Qatadah itu menegaskan rokat pertama itu lebih panjang daripada rokat kedua kata para ulama ada dua minimal sisi pandang mereka. Pandangan pertama mereka mengambil tarjih yaitu dengan tarjih metode tarjih mana sih yang lebih kuat daripada dua hadis tersebut. Tuh. Farajjah hadis, farajjah hadis Abi Qatadah ala hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Maka mereka merojikan menguatkan menegaskan bahwa hadis Abu Qatadah yang menjelaskan bahwa ada perbedaan kadar dari rokaat pertama dan rokaat kedua. Di mana rokaat pertama lebih lama daripada rokaat kedua. ini nah, pendapat yang pertama, ya, ada perbedaan. Jadi lebih menguatkan hadis Abu Qatadah. Alasan mereka ada dua diantaranya. Muttafaqun alih karena hadis Abu Qatadah dikeluarkan disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sedangkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri hanya diriwayatkan oleh siapa Imam Muslim saja diwayat yang lain. Tuh. Alasan yang kedua kata mereka an ya, annahu anna haditha Abi Qatadah hadis Abu Qatadah datang dengan sigoh jazm pasti tegas rokat pertama lebih panjang daripada rokat kedua tegas sedangkan Abu Said Al Khudri harozna kiamahu kami menghitung kadar berdirinya Rasul Ofar kun baina jazmi bishayi wa farqun bainal jazmi bisyai wa bainal hirzihi wa taqdiri tentu ada perbedaan antara jazm ketegasan penegasan terhadap sesuatu dan menghitung kadar ada Oleh karena itu dari dua alasan ini mereka mengambil salah kamas maslakah tarjih. Lebih memilih metode tarjih. Lebih menguatkan hadis Abu ada yang menegaskan bahwa rokaat pertama lebih lama daripada rokaat kedua. Yang kedua para dari para ulama metode mereka adalah al jamaah um, itu menjamak karena lahir hadis antara Abu Kota dan Abu Said al Qudis sejatinya tidak bertolak belakang Rasulullah SAW yaf aluhada wayaf aluhada Maka metode mereka, prakteknya mereka kadang Rasulullah SAW melakukan begini, kadang di waktu yang lain di sholat yang lain melakukan demikian. Artinya, gambarannya kadang Rasulullah SAW menyamakan antara rokat pertama dengan rokat kedua dari sisi tinjauan kadar sholat zuhur secara khusus. Di waktu yang lain kadang melamakan rokaat pertama dan lebih memendekkan dibandingkan rokaat yang pertama. Jadi lebih melamakan rokaat yang pertama, rokaat yang keduanya lebih pendek daripada rokaat yang kedua. Kadang, -kadang demikian. Wahada wajihun Dan pendapat yang kedua, metode yang kedua ini lebih kuat sejatinya. lebih kuat karena bagaimanapun i'malu dalilain afdalu mengamalkan dua dalil itu jauh lebih utama min ihmalihi daripada apa membuang atau tidak mengamalkan satu daripada dua hadis seandainya memang kedua hadis tersebut itu sabit atau sahih dari Nabi SAW. wasallam maka metode yang kedua ini lebih kuat itu caranya bagaimana sesekali begini, sesekali begitu, sesekali sama. Kadar bacaan rokaat pertama dan kedua, kadang juga rokaat pertama lebih dilamakan daripada ketimbang rokaat yang kedua. Ini tata cara menjama. Alasan mereka, annal qaidata fil usul, kaidah dalam usul, mata amkanal jama'u, kapan bisa, kapan memungkinkan untuk dijama' diantara dua dalil, bahwa minat tarjih maka lebih utama untuk dijama ketimbang ditarjih tarjih karena dengan metode jama ini mengamalkan dua dalil berbeda dengan tarjih tapi hitar li pasti ada yang ditinggalkan kalau dengan metode apa tarjih yang kedua alasan mereka annas nasolat tatakek atau tutakar fil yaumi wal laila khamsu marrat salat itu senantiasa berulang lima kali sehari semalam wa qad tanawwa'at katsirun min aqwaliha wa af'aliha maka tentu di situ besar kemungkinan beragam ada perbedaan baik dari bacaan ataupun bisa jadi dari sisi perbuatan fa yakunu tanawwu'un tanawu dari min bab. Maka termasuk dalam masalah ini adalah kadar dari sisi bacaan yang bisa jadi memang antara salat demi salat itu bisa jadi berbeda. Sebagaimana nanti juga insya Allah taala. Tadi kita juga sampaikan bahwa ya tidak mutlak, tidak mesti di bacaan salat maghrib itu harus kisorul mufassal. Surat-surat pendek, berjeda, tidak mesti. Karena sesekali Nabi Wasallam uh, memanjangkan di sholat maghrib. Nah, maka yang harus diperhatikan terutama bagi imam adalah siapa? Ahwal makmumin. Kondisi dari siapa? Makmum. Apakah di antara mereka ada zulhajah, ada orang yang memang berkebutuhan apakah ada orang yang sedang dalam kondisi safar atau ada apakah bisa jadi ada anak kecil umpamanya atau ada seorang ibu yang membawa anak umpamanya dan sebagainya. Maka ini menjadi eh, apa dasar ketentuan yang harus diperhatikan oleh seorang sosok seorang imam. Sebagaimana nanti insyaallah datang penjelasan pembahasan yang kedua para ulama berselisih pendapat tentang hukum bacaan surat fatihati hukum bacaan surat setelah surat al-fatihah di rokat ketiga dan keempat hukum bacanya apa? Maaf, gambaran masalahnya ya. kita sedang membahas hukum bacaan surat di rokat ketiga dan keempat hukumnya apa? setelahnya membaca surat Al-Fatihah. <tuh> Ada dua pendapat dari karangan para ulama. Pendapat pertama, la tusannu ziyadatu al-Fatihah. Tidak disunnahkan menambah surat setelah surat Al-Fatihah. Tidak disunnahkan menambah surat setelah surah surah Al-Fatihah. Bisa dipahami ya? Jadi hanya bacaan yang dibaca berarti hanya apa? Surat Al-Fatihah saja. Di rokat keberapa? Nah, tiga dan empat. Ini marwiyun an jama'atin Ini dari kumpulan para sahabat jamaah di antara mereka Ibnu Mas'ud Abu Darda Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum ajma'in Ibnu Mas'ud Abu Darda Jabir bin Abdullah ini berpendapat pertama ini dan ini pun adalah pendapatnya Imamah Imam Malik kemudian Ashabul Ra'i Imam, uh, Imam Abu Hanifah kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal Syafi'i dan ini pun adalah pendapat lama atau Qaulul Qadim dari Madhab Imam Syafi'i rahimahullah dan Ibnu Qudamah beliau menegaskan bahwasanya pendapat yang pertama ini adalah pendapat mayoritas daripada ahli ilmu para ulama sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Mughni Waqtarahu al qurtubi demikian pula inilah yang dibawakan yang dipilih oleh imam al qurtubi dalam kitab al mufhim <tuh> Adapun landasan dari mereka adalah hadis Abu Qatadah. Hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu al-mazkur yang telah lalu yang telah disebutkan hadis Abu Qatadah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami payak wal asri beliau membaca di sholat zuhur dan asar di dua rakaat pertama di fatihatil kitab was suratain membaca dengan fatihatul kitab surah al fatihah dan dua surat wa yusmiunal ayat ahyanan kadang memperdengarkan ayat lentunan ayat kadang-kadang wa ula dan memanjangkan rakaat pertama wa yaqra'u fil ukhrayain bi kitab jadi lebih memanjangkan rakaat pertama ketimbang daripada rakaat yang kedua kemudian mencukupkan di rakaat 3 dan 4 dua rakaat terakhir dengan hanya membaca surah al-fatihah saja nah itu di hadis Abu Qatadah inilah yang dijadikan sebagai landasan dari dari pendapat pertama Pendapat yang kedua, yustahabbu qira'atu suratin ma'al Fatihah fi salisati Dianjurkan kadang-kadang. Dianjurkan kadang-kadang ahyana. Membaca surat selain surat Al-Fatihah. Membaca surat selain dari surat Al-Fatihah. Di rokat keberapa? Tiga dan empat. Dan ini adalah pendapatnya Al Imam Ash-Shafi'i fil jadid. Kaul jadid. Pendapat Imam Ash-Shafi'i di Kaul jadid. Sebagaimana di Nukil oleh Imam An-Nawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Adapun landasan dalil mereka hadis Abu Sa'id, hadis Abu Sa'id yang sedang kita kaji. Hadis Abu Sa'id. Fa inau qala. Karena dikatakan dalam hadis ini wa fil ukhrayain dan di dua <coughs> dua rakaat akhir, yakni rakaat ketiga dan keempat minaz zuhri dari salat zuhur. Kadarnya berapa ayat? Setengah dari Dua rakaat pertama Dua rakaat pertama Kadarnya adalah 30 ayat Berarti rakaat yang kedua berapa? Eh, maksudnya rakaat ketiga dan keempat Dua rakaat terakhir Berarti 15 ayat Setengah daripada itu Wa ma'lumu fatihah ayat dan maklum, sudah dimaklumi. Surah Al-Fatihah hanya berapa ayat? 7 ayat. Sedangkan tadi kurang lebih berapa ayat? 15 ayat. Bisa dipahami ya? Nah. Fakana yazidu suratan. Maka, yazidu suratan berarti boleh menambah surat. Wahadak qawlu buni huzai fa'innahu bawa sahihihi. Ini adalah pendapatnya Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah. Beliau membuat bab dalam sahihnya. Sahih Ibn Khuzaimah. <tosan> Biqawlihi babu ibahatil kiraati fil ukhrayain minazuhri wal asri biaksar min fatihatil kitab. Bab bolehnya membaca di dua rakaat terakhir dari sholat zuhur dan asar lebih daripada surah al-fatihah atau selain daripada surah al-fatihah. Wahada kata beliau lanjutan min ikhtilafil mubah ini termasuk bagian dari ikhtilaf perbedaan yang diperbolehkan. La min al ladhi yakunu ahaduhuma wal akhar mubahan. Bukan termasuk perbedaan yang menjadikan salah satunya jika berbeda satu mubah satu haram jelas jadi subhanallah ini kejelian para ulama kata Imam bin Huzaimah taala dalam menyikapi dua perbedaan itu dua ada dua ketika berselisih itu ketika satu dan yang lainnya berselisih ada dua kemungkinan ya kemungkinan yang pertama menyebabkan satu mubah satu mahzur haram. Nah, di sini perbedaan dalam tata cara membaca kadar bacaan kata Ibnu Khuzaimah taala ini bukan bagian dari itu, tapi ini termasuk bagian yang kedua, yaitu apa? Termasuk mubah. Ini di antara mubah. jaizun maka diperbolehkan an ukhrayain fi untuk dibaca di dua rakaat terakhir di setiap rakaatnya bi Fatihatil Kitab selain daripada surah Al Fatihah. Itu. Fa qiraati 'alaiha wa mubah. Jadi boleh hanya mencukupi dengan surah Al Fatihah saja wa mubahun dan boleh pula an yazida menambahkan di dua rakaat terakhir tersebut selain daripada surah Al-Fatihah. Wallahu taala ala wa ala. Ya sahih Ibnu Huzaimah. Wa ikhtaru hadha Syekh Abdul Aziz bin Baz, lakinnahu khassa dzalika bizuhri. Syekh bin Baz memilih pendapat ini. Namun beliau mengkhususkan di salat zuhur saja. Berarti patokannya adalah ke apa? Dalil. Tuh. Akan tetapi beliau mengkhususkan hanya di sholat zuhur saja. Adapun selain pada sholat sholat yang lain mengamalkan hadis Abu Qatadah yang tadi. Jadi mencukupkan dengan surah apa? Al-Fatihah di dua rakaat terakhir. Rakaat keempat dan rakaat eh ketiga dan keempat. <tuh> Selanjutnya. Imam Malik meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitabnya Al Muwatta An Abi Abdullah As-Sunabihi dari Abu Abdullah As-Sunabihi Sunabihi Beliau menuturkan sallaitu khalfa Abi Bakrin As-Siddiq As-Siddiq Saya pernah salat di belakang Abu Bakar As-Siddiq salat Maghrib Falamma qama ila salisah ketika beliau berdiri untuk sholat untuk rokat yang ketiga danau danautu minhu hatta inna siabi latakadu tamassa tamassu siabahu saya mendekati beliau sampai-sampai bajuku hampir menyentuh baju siapa eh daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saking dekatnya sampai baju itu sampai apa mengenai baju daripada Abu Bakar Sudi. Pasami itu Abi Umil Quran wabi hadhihi al ayah. Maka saya mendengar beliau membaca Umul Quran surah Al Fatihah di rokat yang ketiga dan Quran surah Ali Imran ayat 8 Rabbana la tuzil qulubana Ba'da izhadaitana wahablana milladunka rahma innaka antal wahhab. Imam Malik meriwayatkan demikian. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata. La nadri in kana dhalika qira'atan min Abi Bakrin aw du'a. Kami tidak tahu. Ini kata Imam Ahmad. Saya tidak tahu, kami tidak mengetahui. In kana dhalika qira'atan min Abi Bakrin aw du'a. apakah itu adalah bacaan dari Abu Bakar berarti bacaan surat doa atau berupa doa karena doa karena inti daripada ayat tersebut robbana la ba'da hadaitana wa innaka Jadi ada dua kemungkinan apakah itu adalah bagian daripada bacaan surat atau doa nah kata Abu Bakar kata Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan saya tidak tahu secara pasti apakah itu adalah bacaan Abu Bakar as siddiq atau doa dari beliau. Waktu soro al baji min ulama malikiyah al mana imam al baji menjelaskan menegaskan bahwa itu adalah makna yang kedua. Di apa? Berupa doa. Kata beliau. Imam Al-Baji dari kalangan mazhab Imam Malik ketika menjelaskan dari kitab Al-Muwatta dia menegaskan bahwa uh, itu bukan bacaan, tapi apa doa. Wahu anda hudua, wahjazi mabih ibnu kudama dan inilah yang dikuatkan, yang ditegaskan oleh ibnu kudama. Walla wallahu alam naun min al kunut. Bisa jadi ini adalah berupa bagian daripada apa kunut, berupa ketundukan. Min shiddatnya allah matir tidak dilarap pinapsi abi bakar. Saking apa shiddah rasnya, sungguh-sungguhnya ya tidak di al arab nafsi Abu Bakar ini besarnya apa e, hibah kehormatan yang dimiliki siapa Abu Bakar as oleh karena itu Imam Malik bin Anas pernah menuturkan bahwa kunna nu awladana. kami ini e, Malik bin Anas berkata kami biasa mengajarkan kepada anak-anak kami kecintaan terhadap Abu Bakar dan Umar, sebagaimana kami ajarkan kepada anak-anak kami surat demi surat daripada Al Qur'an. Nah, bisa dipahami ya? Kami dahulu biasa mengajarkan, menyampaikan kepada anak-anak kami kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana persis kadarnya ketika kami mengajarkan mereka surat demi surat ayat demi ayat dari Al-Qur'anul Karim. Nah. Di saat sekarang kaum muslimin jauh daripada sauri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tiduanullahi. Al Demikian wasab yaqul al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladheena taba'uuhum biihsanin radiyallahu anhu Rasulullah anhu maradu anhu para pendahulu mereka dari kalangan muhajir dan ansor serta siapapun yang mengikuti jejak langkah mereka Allah Allah ridho atas mereka dan mereka pun ridho atas Allah subhanahu wa taala dan ini tiada bukan adalah apa kewajiban bukan pilihan ini adalah apa kewajiban dan pilihan bukan pilihan maka tidaklah mungkin kita akan mengikuti jejak langkah mereka kecuali setelahnya kita mengetahui siroh mereka. Ini PR kita bersama, terutama anak-anak kita. Sebagaimana tadi apa yang dinukil oleh dikatakan oleh Imam Malik. Bahwasanya kami biasa mengajarkan kepada anak-anak kami kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana kami mengajarkan anak-anak kami Al-Qur'an. Lanjut. wa ajaba ashabul qawl al-awwal anna hadis Abu Sa'id bi annahu laysa nassan bil murad. pendapat yang pertama yang menegaskan bahwa <coughs> hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu laysa nassan fil murad. Bukan merupakan nas yang dimaksudkan. Wa inna ma huwa at wa at-takhmin. Hadis Abu Sa'id yang menegaskan menyebutkan bahwa dua rakaat terakhir dari sholat zuhur itu kadarnya setengah daripada dua rakaat pertama. Berarti jumlahnya kurang lebih sekitar 15 ayat. Ya. Itu bukan nas. Artinya bukan memang bukan inti yang dimaksudkan adalah jumlahnya kurang lebih sekitar 15. Enggak. Akan tetapi takdir wa takmin. Hanya penyebutan kadar. al-murad al bihi bah. Bisa jadi justru yang dimaksudkan adalah bahwa Nabi SAW karena ya mudu pikiro atil fatihah hatta bima zukir. Bisa jadi beliau khusus membaca surat al fatihah di rokat yang ketiga dan keempat itu dengan apa melambat surat al fatihah Jadi mencukupkan dengan surah al fatihah tapi dengan durasi yang lama. Bisa jadi ada, ada kemungkinan demikian sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mufim waqad kana sallallahu alaihi wasallam yaqra surah Payurat tiluha hatta takunu atwala min atwali minha. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang membaca satu surat itu dengan tartil, bahkan bisa jadi lebih lama daripada seperti biasanya. Wallahu taala ala wa ala. Ini jawaban yang pertama. Maksudnya ini jawaban pendapat yang pertama di mana mereka berpendapat bahwa tidak disunnahkan untuk menambah bacaan dari surah Al-Fatihah. Namun Allah Ta'ala. Baik. Pembahasan terakhir. Hadis Sulaiman bin Yasar. Idahun wa tafsilun Nabi. Hadis Sulaiman bin Yasar. Ya ini hadis yang kedua. Merupakan idahun penjelasan dan rincian dari hadyun nabi dari sunnah dan petunjuknya nabi dalam kadar bacaan salat lima waktu jadi penjelasan dan rincian dari hadyu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah kadar salat lima waktu bahwasannya di sholat zuhur yutil lama sebagaimana di hadis Abu Qatadah pula wa fil asri yukhaffifu di sholat asar lebih ringan daripada sholat zuhur sebagaimana di hadis Abu Sa'id al-Khudri wa al isya dan di sholat isya ya fil ulayain min al-mufassil di sholat isya biasa dua rakaat pertama dengan membaca al surat-surat pertengahan disertai dengan jeda dari Quran surah apa tadi at takwir sampai ad duha fi nah ini di sebagian kondisi walaysa tidak menunjukkan dawam selalu demikian. Jadi tidak menunjukkan selalu demikian. Kama yuhimuhu hadis. Sebagaimana memang apa yang diperkirakan dari zohir hadis ini menunjukkan seakan-akan dawamnya adalah apa? Awusaw al-mufassal di sholat isya. Dawamnya, pembacanya itu dari Quran surah at sampai surah ad duha Tidak demikian. Tidak. Tidak Fainahu lam takun sunnatuhu al al kisor karena memang sunnahnya bukan bagiannya pada sunnah Nabi saw mendawamkan di atas kisor tidak mendawamkan dengan bacaan apa kisorul mufassal dari surah asharhu dari surah duha sampai surah An-Nas. beliau tidak mendawamkan itu tidak mendawamkan itu. Balkana bikisorihi. Justru yang sunnah daripada beliau kadang-kadang membaca kisor pendek, kadang-kadang membaca ausaw. Tadi pemjelasannya sudah. Wakora kadang-kadang pula juga beliau membaca dengan tiwal panjang. wal mursal beliau baca Quran surah atur at demikian pula Quran surah al mursalat demikian pula beliau membaca Quran surah Muhammad dan beliau juga kadang membaca Quran surah al araf di dua rakaat di dua rakaat rakaat pertama rakaat kedua dibagi dua nah maka insyaAllah taala kita akan masuk nanti ke paparan secara rinci <tuh> salat demi salat berikut bacaannya Wabil fajri kadang di salat subuh pula. Karena ya kromen tiwalum fasol. Kadang tiwalum fasol. Berarti dari Quran surah Qaf sampai Abasa. Wal itala tufiha wallahu alam liudarika hal mutaakhir bin naum min al Adapun maksud kenapa beliau memanjangkan terutama di salat duhur. Supaya orang-orang yang terlambat disebabkan karena tidurnya pulas. Ya, atau orang yang bisa jadi lalai mengakhirkan sholat, bisa mendapati jamaah. Sehingga dilamakan di, ro di rokat. <tuh> Tadi, di sholat zuhur. Wali'annaha rokatan. Dan juga disebabkan karena memang sholat subuh hanya berapa? Dua rokat. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain, yang ditambahkan. oleh ba'danaumin warohatin fa'indahum nasyatun. Dan keumuman, orang setelah bangun dari tidur, itu dalam ada dalam kondisi memang semangat untuk mendengar Allah firman Allah wal minhu dan mengambil faidah dari bacaan yang dibacakan oleh imam wallahu tentu hanya kepada Allah Subhanahu taala kita meminta pertolongan wali malaikata kemudian pula ini diantara alasan kenapa sholat subuh bacaannya justru lebih panjang. Karena para malaikat di saat itu juga sama ikut menyaksikan. Walihada abbar Allah Ta'ala an salatil fajr bil Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengeluarkan ta'bir. Sholat fajar dalam Al-Quran itu surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi la ghasakil wa Qur'an al-fajr. Enna Qur'an al Fajrika kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan di salat fajar itu, nah ini sebagai syahidnya, kana masyhuda dipersaksikan. Oleh siapa? Para ulama tafsir, para malaikat. Ini alasan kenapa salat subuh ini lebih panjang. Allah wa alam lima zidil inayatu lima zidil inayati bihi fiha wa maka sebaiknya bagi imam Pain bagi ilimam an yata harolik tidak bin nabi betul-betul berusaha mengikuti dan mencontoh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajal limis ras salatih salat seperti salatnya. Allah tika ni usalliha bi ashabihi di mana beliau sallallahu alaihi wasallam salat dengan para sahabatnya yang mulia. Wakon kola sallallahu sallam salu kama arwai cumuni usalli hendaklah kalian salat seperti percis aku salat. Sebagaimana kalian melihatku salat. imam dan kewajiban imam an man wajib bagi imam memperhatikan kondisi orang-orang yang ada di belakangnya yakni makmum miman yahtaju ila barangkali ada ada yang membutuhkan keringanan dalam bacaan min kabiri sinni disebabkan karena memang sudah tua sudah tidak mampu untuk berdiri lama au dhaif lemah atau sahibul hajah atau bisa jadi ada makmum yang memang sahibul hajah ada yang berkebutuhan rusuh rabbul wallahu taala ala wa alam. demikian hadirin ikhwah teman-teman sekalian pembahasan di pagi ini seputar kadar bacaan dari salat semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat li walakum wa -wala sallallahu ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمديا علم Islam